Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, datanglah seekor burung pipit yang berulang kali mengambil air dan meneteskan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim. Cica yang melihatnya tertawa, "Hai pipit, alangkah sia-sia dan bodohnya yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya mampu menghasilkan beberapa tetes air saja, mana mungkin dapat memadamkan api itu." Lalu burung pipit pun menjawab, "Wahai Cica, memang tak mungkin aku dapat memadamkan api, tapi aku tak mau jika Allah melihatku diam saja. Kalau tak akan melihat hasilnya apakah aku berhasil memadamkan api atau tidak, tapi setidaknya Allah tahu di mana aku berpihak."